bang. Jadi bukan kurang kerjaan ya Pak. Memang dan korbannya bapak ini aja yang mau dikirim. Mbak berani enggak? Enggak mau lah Pak. Enggak mau untuk sasaran kita. Aduh. Kerjaan. Siapa Anton ya? Nana tadi ya, sebenarnya ampun. Apa yang terjadi ini ya? Aku, Pak Anton, Pak Grianto boleh bergabung lagi. Rada-rada enggak ngerti gitu itu kenapa tadi ya? Kenapa tadi? Pak Anton itu kita lihat sepertinya dia harus tadi ya. akrab aja loh sama kita. Iya. Kenapa tiba-tiba Bapak baju hijau itu digigit? Tadi pawangnya berbisik pada saya. Okay. Berikutnya pengennya cewek Nana katanya yang Nana berani enggak? Harus nih coba loh. Karena saya pamit ya, aja yang siaran ya. Tapi bisa dijelaskan Pak Anton sebenarnya apa yang mereka apa karena pakai baju itu tandanya ini dia gitu ini atau gimana? Ini dia mangsa saya. Ya. Pakai baju itu karena tentunya untuk melindungi itu. Okay. Untuk melindungi decoy namanya, ya, agitator, ya. Tetapi apabila dia sudah mencurigai seseorang, dia sudah marah walaupun enggak pakai body protector. Ya dihantam. Sweetie enggak curiga sama saya. Oh enggak. Tadi di sebelah saya yang membuat curiga sama Bapak itu apa dong berarti? Karena memang itu kita latih khusus. Oke. Okay. Bapak untuk itu dilatih khusus. Iya. Oh berarti ada yang dilatih satu petugas kita mungkin yang dikeselin aja ya keselinnya. Bapak ini gimana caranya biar ngeselin aja gitu ya? Biar dongkol. Jadi mereka dilatih untuk itu dan tadi itu adalah pengamannya. Jadi itu baju hijau tadi itu memang sangat tebal ya Pak ya dan memang sangat safety untuk di walaupun digigit. Aku nanti pengen nanya sama Bapak itu rasanya walaupun pakai baju kena nggak ya? Agak nyelekit-nyelekit gigi sedikit gitu ya. Enggak lah, kayaknya aman ya Pak ya. Aman ya Pak. Nah itu tadi, ternyata memang mereka sangat dilatih supaya bisa membaca situasi tersebut tadi ya. Nah tadi kita sempat ngobrol pas break gitu ya sama Pak Trianto, secara keseluruhan memang K9 ini sering sekali diterjunkan untuk ya hal-hal seperti pengamanan-pengamanan kenegaraan dan juga lainnya ya Pak Trianto ya. Jadi ini apa aja nih ya, mungkin keamanan-keamanan yang pernah diturunkan K9 ini Pak? Jadi lihat gini, untuk misalkan berkaitan dengan acara-acara negaraan, ada tamu-tamu asing itu, nah, kita juga dipanggil untuk melaksanakan sterilisasi daripada tempat di mana kegiatan itu dilakukan. Tapi biasanya Pak kan tempat-tempat kayak misalnya hotel, biasanya di situ ya pertemuan-pertemuan itu kan sudah ada misalnya mesin X-ray segala macam. Nah kenapa masih butuh K9 ini Pak? Masih butuh anjing begitu ya? Gitu. Jadi gini, memang itu kan alat ya. Alat itu kan mungkin ada suatu ada errornya juga ada. Alat tidak bisa mencurigai begitu ya Pak ya. Dan kalau ini K9 itu yang mana K9 tadi tidak bisa dibohongi dan tidak bisa bohongi. Nah itu dia. Nah itu. Nah, maka dari itu kita yakinnya di situ. Gitu. Itu dia. Jadi mereka ini ya kalau alat bisa saja mungkin terjadi human error. Tapi kalau anjing-anjing yang dilatih ini mereka sudah tahu ya. Feelingnya nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Kalau udah misalkan udah mencium baunya mas misalkan, ya sudah yang kejar mas. Ayo loh. Gitu ya? Kalau nggak percaya dicoba aja. Jangan, saya sudah cukup akrab dengan mereka. Sama Sweetie aja kita tadi antem gitu ya. Tadi itu yang gigit itu siapa? Sweetie? Sweetie. Mendadak galak ya Pak? Bukan Sweetie. Oh ada lagi ya? Jenisnya sama. Oh jenisnya sama. Nah mereka itu bisa kelihatan kalem. Nah ada nggak Pak ini Pak Anton yang anjing? Yang mungkin ya anjingnya ini benar-benar, aduh ini paling andalan deh, paling garangnya luar biasa nih pokoknya. Walaupun garang sekali, di sini kita harus bisa membuat dia terkontrol. Oh gitu, jadi? Jadi nggak sembarangan gigit, nggak sembarangan nyerang, karena memang kita dilatih untuk itu. Jadi dia nggak punya kandang khusus ya? Ya, bahkan ada yang sebelumnya mungkin dia nggak mau menggigit pun kalau memang heavy-nya kita latih ke situ ya kita latih proteksi kita latih gigit. Oh ada yang maksudnya bawaannya memang dia nggak mau gigit gitu ada ya, juga Pak? Seperti ada itu kalau
memang mau kita latih ke arah sana ya kita latih itu. Tapi ada juga yang dari awal itu memang ya dua-dua hobinya memang itu. Okay. Nah, ini belakang kita ya. Ada yang lagi lompat-lompat nih sebenarnya. Oh iya betul ya. Boleh diajak ke sini lagi Pak, tunjukin sama kita ya. Oke, boleh kita sedikit menjauh ya. Oke, kita kesini, lebih mendekat sama anjing-anjing ini kita mau lihat. Waduh. Nah, nih kita akan lihat tadi lompat ya. Coba lagi Pak, kata bapaknya kalau saya lagi. Dilompatin bisa? Bisa. Saya coba Rio. Ya, Ma. Aduh, saya astaga. Coba ya. Oke, saya akan coba. Bahaya. Caranya posisi saya gimana nih? Bungkuk aja. Oke. Okay. Rio ketinggian, ketinggian. Turun lagi. Ya, lagi. Oh, segini. Segini ya. Cukup. Lagi, dikit lagi. Turun lagi. Dikit lagi. Aman ya. Ya. Waduh, aman itu ya. Tadi mereka lompat karena memang mengikuti perintah itu tadi ya. Iya, dia tuh lompat karena ngejar si bola itu. Iya. Luar biasa sekali mereka dilatihnya. Waduh. Nah, itu tadi itulah alatnya ya, Pak. Ya, ini ya, sebagai bola buat hadiah. Reward mereka tadi ya, Pak. Reward ya. Tadi. Okay. Luar biasa. Nah, ini suruh duduk lagi sih. Suruh duduk lagi, suruh tenang ini, lagi. Mereka ini bisa membaca tadi kalau dari pelatih masing-masing itu apa aja, Pak? Dari suaranya. Suaranya segala macam apa aja gini, Pak? Bisa diulang tapi gimana tadi? Jadi misalnya kayak si siapa tadi namanya ini? Lupa Spriki. Lagi. Iya. Nah, dia ini kan mungkin udah dekat dengan Bapak ini ya, pelatih ini. Nah, apa yang dia hafal suaranya apalagi yang lain? Intonasi. Intonasi ya. Jadi intonasi. Jadi yang dibaca oleh Kinain kita adalah intonasi. Walaupun kita misalnya mengatakan bagus, tetapi intonasi kita marah, bagus misalnya gitu. Bagi dia baca oh marah. Bos saya marah gitu. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita larangan itu no gitu ya. No. Tapi kita bilang no, no. Dia enggak merasa kalau dilarang. Dia merasa tidak dimarahi. Jadi dan intonasi yang dia. Mereka ketika kita marah begitu mereka paham, Pak. Paham. Paham. Mereka paham. Karena memang itulah basic trainingnya tadi, yang obedient tadi, memang kita latih untuk mengerti perintah dan mengerti larangan. Oke, okay. Nah misalnya nih kalau dalam satu kasus begitu ya baru-baru ini kan ada tertangkap narkoba begitu misalnya membutuhkan yang namanya media anjing untuk mencari itu semua lah. Cara mereka tahu tanda-tandanya di situ ada barang bukti atau ada yang tidak betul di situ, itu tandanya bagaimana Pak? Ngasih tahu kitanya. Untuk narkotik final responnya bahasa kinainya yang akan yang ditransfer ke kita itu adalah scratching, menggaruk, menggonggong. Okay. Oh, dia menggaruk dan menggonggong. Itu untuk narkotika ya. Jadi kalau bahasa itu, karakter itu, behavior itu yang dia lakukan berarti dia menemukan sesuatu. Narkoba. Oh, narkoba. Narkoba tadi. Ya. Tapi kalau untuk eksplosif, ya kita buat dia pasif. Kita buat dia pasif begitu dia menemukan bom. Dia duduk pasif. Diam. Diam. Alasannya mungkin kalau dia garuk-garuk bisa meledak tuh bomnya. Karena sensitivitas bom kan macam-macam. Oh. Ada jadi yang duduk di situ. Ada yang digerakkan meledak, ada yang pakai remote dan sebagainya. Makanya begitu ada tas yang dicurigai, anjing diperintahkan untuk mendeteksi. Positif bom, dia akan duduk di situ. Ya. Oke. Okay. Pak Trianto, ke depannya kira-kira untuk polisi satwa ini mau bagaimana lagi nih Pak, hebatnya Pak? Jadi gini, yang jelas perkembangan situasi saat ini yang mana banyak kejadian-kejadian perkembangan kriminal-kriminal yang sekarang lebih canggih lagi. Betul. Tentunya kita sebagai bantuan teknis yang mana tadi saya katakan bahwa kinerja tidak bisa dibohongi dan tidak bisa membohongi, ya kita harus lebih kita besarkan lagi. Satu lebih besarkan lagi sampai pada ujung tombak kepolisian itu. Situ supaya ketika masyarakat memerlukan itu kita udah cepat reaksinya cepat untuk melayani masyarakat. Iya. Terus yang berikutnya tentunya juga kita itu tentunya kita juga menyiapkan potensi-potensi kinan kita yang lebih handal lagi. Nah, di situ. Jadi memang siap pawang kita untuk menghadapi semua tindakan-tindakan kasus kriminal yang ada di luar sana. Jadi yang di luar sana hati-hati, ada kinain yang bantuin ya. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali. Patrianto, terima kasih Pak Anton, Pak Trianto. Ya luar biasa. Terima kasih juga sini pengalamannya. Terima kasih. Dan terima kasih ya. Semuanya terima kasih. Sama-sama loh dia jawab sama-sama gitu ya. Oke deh kalau gitu ya. Dan kita juga harus pamit ya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda telah menyaksikan Intermezzo. Saya Rio Pambudi. Saya Marina Basna. Kalau di sini kita lihat mereka lompat-lompat latihan lagi ya. Balik lagi minggu depan tentunya hanya di Intermezzo. Banyak info, enggak bikin kepo. Sampai jumpa. Terima kasih.